Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Senin lalu menggelar rapat kerja evaluasi penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada serentak di Kalimantan Tengah. Ketua Bawaslu Kalteng mengatakan kegiatan ini sebagai upaya untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada. Rapat evaluasi ini dihadiri Camat se-Kalimantan Tengah. Bawaslu menilai salah satu potensi kerawanan ketidaknetralan ASN terdapat di tingkat kecamatan karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berperan dalam proses penyelenggaraan pilkada di daerah masing-masing. Jadi sama sih sebenarnya, jadi camat juga adalah ASN yang tadi saya sampaikan. Itu ada sanksi-sanksinya sesuai dengan undang-undang ASN. Itu kan ada sanksi berkenaan ringan, sedang, berat. Itu kan nanti akan disampaikan. Tergantung dengan nanti, kalau Bawaslu kan melihat gini, ada pelanggarannya disampaikan, pelanggarannya apa, bentuknya apa, misalnya terlibat kampanye, kampanye dalam bentuk apa dan sebagainya, nanti disampaikan. Karena sekarang itu komisi ASN itu sudah tidak ada, maka sekarang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara. Sementara itu, Camat Seruyan Tengah mengatakan ia berjanji akan bersikap netral, serta terus melakukan sosialisasi secara maksimal ke tingkat kelurahan, agar para lurah juga bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun. Yang saya lakukan nanti saya akan sosialisasikan kepada kepala desa, lurah yang ada di kecamatan saya supaya mereka lebih menekankan dan lebih tegas lagi untuk berjiwa netralitas terhadap pelaksanaan pilkada. Di samping itu juga mereka dengan perangkat-perangkat desa maupun ASN yang ada di sekitar desa, mereka masing-masing menyampaikannya melalui pertemuan-pertemuan di setiap kegiatan yang ada di tingkat desa. Mengingatkan supaya mereka tetap bersikap dengan undang-undang yang berlaku tentang penetralitasan terhadap pelaksanaan pilkada. Sebagaimana aturan, walaupun para camat boleh menghadiri kegiatan kampanye dalam pilkada, namun tidak boleh menggunakan seragam maupun atribut ASN. ASN tidak boleh ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon, serta tidak boleh memperlihatkan gerakan mendukung, walaupun hanya melalui kode jari. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.